Yo, halo semua guys, pertama gue di video kali ini gue bakalan main Ultraman Fusion Fight Rubu lagi. Dan di video kali ini gue bakalan pakai kartu sangat legendaris ya. Ini adalah kartu card promo, yaitu adalah Ultraman Rosso dan Blue. Jadi langsung gak usah pakai teman lagi, jadi langsung mereka berdua yang muncul jadi guys ya. Oke, terima kasih, masuk ke videonya gue ya. Di mesin ini gak ada suara kebetulan guys ya, sorry banget coy, gak tau kenapa. Oh iya, kita cuma dapetnya approach master yang normal. Ya udahlah ya, ini maskerku gak bisa diem coy, turun-turun diri. Nah, kita bakal scan ya langsung ya, Rosso dan Blue. Oke, langsung affinity card scan. Wah, langsung keluar si Rosso Flame dan Blue Aqua coy. Wah, padahal ini versi Rubu tapi baru ada git coy, aneh coy cuma. Aneh banget coy ya, masa gak ada Rosso sama Blue yang versi mesin coy. Oke, temennya kita bakalan pakai ini ya, Horus Specium Zephyrion. Lalu temennya satu lagi kita bakalan pakai Ginga ya, Ultraman Ginga. Scan lagi. Oke, udah kita scan, kita bakalan coba menggunakan kakak beradik ini ya. Semoga kakak beradik ini sangat sakti sehingga kita bisa mengalahkan musuh yang hard coy. Ini udah affinity bonus ya, tentu saja ya, karena mereka adalah kakak beradik. Ini gue bakal fokusin dulu kameranya. Nah, oke siap. Start boost ya, wow. Darahnya 12 coy, let's go ya. Kita akan coba pilih musuhnya dulu coy. Pengennya sih lawan yang paling susah ya, bukan yang hard, yang paling susah. Tapi gue waktu itu pas lawan yang paling susah kemarin pakai Zero Beyond, gue kalah coy. Gue coba kemarin main yang ini kan, dan gak mungkin kuat coy, gak tau kenapa coy. Harus pakai kombinasi sesuai dengan elemennya kayaknya ya. Kayak ini elemen apa nih, elemen S atau apa ya, gue gak tau. Dark. Nah, kita gak bakal kuat guys lawan mereka guys ya. Kita bisa aja menang lawan yang awal depan-depan begini guys. Kalau yang kayak lawan gini tuh agak susah nih, api, ini air kan. Kalau mau air kita harus bakal pakai es mungkin, ini api harus pakai air coy. Jadi kita main yang hard mission aja, kita retreat. Kita bakal main yang hard mission aja, card mission. Card mission ini sesuai dengan kartu kita, kita kartunya pakai apa, nanti lawannya juga pakai apa coy ya. Oke, ada 3 dan victory, ada X-Red King, ada Jaglas Jaglar dan Sadis. Namanya Sadis coy, baru tau aku coy. Oke lah, kita bakalan coba lawan Ultraman 3 dan Ultraman Victory coy. Kita akan ngadu sama Ultraman coy ya, let's go. Ya kita tunggu dulu loadingnya, ini loadingnya agak lama guys ya. Kita akan lihat kekuatan dari Ultraman Rosso dan Blue. Padahal gue pengen banget denger ada suaranya, cuman ya yaudah denger ada suaranya guys ya. Kayaknya mesinnya gak dinyalain volumenya guys ya. Oke, ini dia Ultraman Rosso. Lalu ini dia Ultraman Blue, Ultraman kakak beradik coy ya. Ultraman Upin Ipin coy. Ultraman Blue dan Ultraman Rosso coy. Oke, ini dia Ultraman 3. Kita akan langsung start training match karena kita sama-sama Ultraman, jadi kita nggak, bukan lawan enemies bacaannya ya. Oke, kita bakalan pakai 2 tombol kiri kanan. Let's go. Kita ke kanan dulu. Oke, sepertinya damage-nya kurang ya. Kayaknya nih, waduh, agak kuat ya ini sepertinya ya Ultraman 3 ya. Wah, ngerinya serangannya sakit sih guys. Ayo, affinity-nya full. Nice, kita bakal langsung affinity power. Benar max ya. Ini gara-gara ada affinity charge dari orb ya. Langsung kita bakalan kiri kanan ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, jebret, langsung affinity power, tombol merah. Oke siap, ini masker aku ganggu banget sumpah, pengen ganti masker yang biasa coy. Oke, dia bakalan nyerang, sekarang gantian, kita bakalan nahan. Ayo, sekali aja coy. Perfect. Oke, no, ini ada affinity charge si orb. Lalu si Ginga ada emergency special move power coy ya. Emergency special move power tuh apa aku nggak tahu ya. Kayaknya emergency special move power tuh kayak dia kayak bakalan tumbalin dirinya mungkin ya. Aku nggak pernah coba coy gitu ya. Oke. Tiganya ngamuk, bahaya guys. Kita bakalan coba tahan dia sih guys. Ya. Dia udah mau jurus nih, bahaya sih. Kiri lagi.
Oh, lebih sakit ke, oh kalau ke Rosso lebih sakit serangannya guys ya. Udah tabrak aja Rosso-nya terus woy. Oke, kita jurus, kita bakal lihat jurus kakak beradik. Oke, kita lihat ya. Kita bakal coba 700 ya. Oke, 800. Ini teori dua tangan guys, bakal 800 ya. Oke, flame spare shoot, ternyata ini jurusnya itu berpisah ya, nggak bareng. Kirain bakalan jurus bareng dia. Lalu jurusnya Ultraman Blue, Aquastorium. Langsung aja, wah mantap sih. Keren sih emang si Blue ya. Mantap. Tiga belum mati guys, wah. Please serang ke kiri, tiga. Oke, oh kita bakalan pakai Affinity aja ya. Kayaknya bisa mati sih. Langsung aja Affinity Combo Power. Kita akan langsung membantainya. Let's go, let's go. Langsung kita bakal tombol merah. Apakah dia akan mati? Duar. Wah, sekarat coy. Nani. Ya. Nanggung banget. Astaga. Tahu gitu kita pakai si Rosso aja tadi ya. Ini nanggung coy, nanggung. Bahaya ini. Jebret. Perfect. Waduh, kita nanti bakalan lawan Ultraman Victoria abis ini ya. Tapi ini langsung kalah sih. Udah, langsung kalah guys. Oke, sekarang kita bakal ketemu sama si Ultraman Victorinya. Darah kita masih banyak sih, aman sih harusnya ya. Elemennya tanah sih harusnya. Kok ini langsung jurus, woy? Enak aja. Kok langsung jurus ya? Padahal kita masih ada serangan tadi. Waduh, kita bisa kalah guys, kita harus hati-hati sini. Oke, sumpah, ini kalau ke Rosso lebih sakit guys serangannya ya. Dia ke kanan terus cuy, curang. Nggak curang sih. Ke Rosso gitu kan. Oh, nggak mau dia, ya udah, kita Affinity Power lagi. Kita bakalan langsung jurus abis ini cuy ya. Semoga darahnya bisa setengah. Ayo langsung kita gas. Jebret. Buh, 2129 guys. Langsung kita jurus special move charge. Yuk kita coba 800 ya. Lama 101 lagi guys. Percis kayak tadi woy. Langsung Affinity Special Move Attack Flame Spare Shuto. Gue gak tau nama Jepangnya, lupa. Oke, Aquastorium. Oke, langsung aja Victory bakalan setengah darahnya guys. Ditunggu aja darahnya setengah nih ya. Wah, setengah langsung 3514. Sakit banget coy. Seperti kita bisa bertahan sih ini. Semoga ya. Jangan sampai dia special move. Kalau dia special move kita bisa kalah guys. Kan darah kita pas-pasan ya. Please ke kiri, nah ke kiri. Ayo Rosso. Nah Rosso sakit guys serangannya. Nah kita bakal hasil sekali. Dia kalau sampai jurus kita kalah sih. Kita harus bisa jurus duluan guys. Oke, let's go, kita akan berusaha tahan. Perfect, perfect. Oke, nice. Oke, ini adalah giliran gue nyerang. Nah kan, kita sekali kena jurus dia langsung kalah guys, fix. Nice, ke Rosso terus aja. Nice. Dua kali lagi ke Rosso, please. Dua kali ke Rosso, please, 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 please. Nice. Nice, nice, GG. Final tag, kita nggak jadi kalah. Jadi kalau kita sampai di jurus, kita bakalan kalah sih guys. Aduh, nggak 800 guys, sorry. Ya, gara-gara tadi sempat delay ya. Oke, kita bakalan lihat lagi jurusnya. Penghabisan Flame Spare Shuto. Jebret. Dan lalu ada Aquastorium guys ya. Udah kalah ini guys. Bubar coy. Duar. Oke, kita menang melawan Ultraman Victory dan Ultraman 3 guys ya. Ini mantep banget sih daripada Ultraman Rubunya ini, Rosso dan Blue. Bukan Ultraman Rubu, ini Rosso dan Blue guys ya. Kita menang coy, mantap jiwa. Kita akan lihat kita dapat rank apa coy ya. Yang pasti bakalan dapat rank S dari semuanya, perfect coy. Karena kita nggak kalah ya.
Soalnya kalau kalah doang dia bakalan ranknya di bawah S. Biasanya langsung C dia. Oke, battle resultnya udah jelas ya. Udah jelas ini pasti bakalan rainbow semua. Oke, udah langsung ranknya S coy ya. S, oke siap, Rosso dan Blue. Mantap jiwa ya. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out. Wake up,